Mudah-mudahan sehat semua ya, sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala aktivitasnya, diberkahi segala nyamin ya robbal seperti perkataan Nicholas di video sebelumnya bahwa ketika di interview, beliau mengatakan bahwa sebetulnya ya, semua ini adalah kompleks. Ya. Artinya kompleks di sini banyak sekali ya, banyak sekali uh, yang harus betul-betul diselesaikan, hubungan relatednya kemanapun itu banyak sekali. Uh, saking banyaknya yang harus diselesaikan dengan dibangunnya project ini teman-teman. Berdasarkan hal itu saya pun sama, ya saya berusaha untuk coba mencari pemanfaatan daripada uh, pembelajaran dari proyek ini dan saya ingin berbagi terhadap teman-teman, sharingkan karena memang ini proyek ketika memang dianggapnya terlalu banyak yang menganggap tidak benar, maka yang dikhawatirkan adalah tidak tumbuh kebaikan di dalamnya. Nah, makanya saya berusaha untuk betul-betul menganalisa, mengecek dan mempelajari proyek ini seperti apa dan bagaimana ya dari beberapa tahun belakangan ini. Ya, alhamdulillah memang ternyata memang real betul adanya. Ya, maka dari itu saya berusaha sekemampuan merisum atau merangkum ya, merangkum dari beberapa yang saya dapat dan memang sebetulnya di video sebelumnya sudah apa namanya sudah saya jelaskan beberapa ya tapi untuk saat ini saya coba dalam versi ini ya versi membaca karena saya sudah membuat artikelnya saya sengaja saya pribadi mencatat apa yang info informasi yang penting sumber yang saya dapat saya catat nah saya pikir untuk menghemat waktu jadi mohon maaf teman-teman saya tidak ada review ulang atau tidak ada bahasan daripada materi yang disampaikan tidak ada penjelasan tapi di sini saya hanya membaca untuk menghemat waktu artinya teman-teman bisa pahami eh, disimak saja apa yang akan saya bacakan rangkuman daripada saya pribadi mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman ya jadi saya tidak mengulas, tidak membahas terlalu melebar. Saya hanya membaca saja dari rangkuman ini. Baik teman-teman, e, analisis ini kita beranjak dari apa itu pi. Ya, sejak SD kita sudah dikenalkan dengan yang namanya pi pada saat belajar tentang lingkaran. Adapun nilai pi yang dikenalkan itu hanya sebuah pendekatan yang tujuannya memudahkan kita dalam menghitung keliling lingkaran dengan panjang jari-jari lingkaran kelipatan 7, 14, 21, 28 dan seterusnya. Tetapi kita patut berterima kasih kepada ahli matematika yang telah menemukan pi. Berkat penemuannya telah mempermudah kita dalam menghitung luas dan keliling lingkaran. Uh, yang kadang kita bisa aplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari Berbicara tentang penghitungan lingkaran erat kaitannya dengan security circle Nah teman-teman mungkin ingat security circle-nya Pay Network Yang mana Pay Network sendiri menginformasikan kepada para pionirnya sejak awal project Sejak awal project ini dibangun agar membentuk lingkaran manusia minimal 5 orang atau bentuk 5 jaringan saja Ajak keluarga, saudara, atau teman Tujuannya adalah untuk memperkuat perhitungan lingkaran keamanan dalam membentuk sebuah nilai yang akan dibuat dalam proyek ini Ini secara matematika teman-teman Lingkaran yang akan dibentuk merupakan lingkaran yang membantu menjamin pendistribusian Sehingga proyek pine Network yang akan menuju pendistribusian koin memerlukan jaminan keamanan tingkat tinggi Penggabungan realita kehidupan nyata dengan perhitungan matematika tingkat tinggi dan disertai penerapan teknologi sebagai pendukung, maka diperlukan teori dan perhitungan Trust Graph. Apa itu Trust Graph? Adalah grafik kepercayaan, protokol terbuka, toolkit untuk membangun dan membaca grafik kepercayaan terdistribusi, rencana ambisius untuk menciptakan interoperabilitas antara jaringan kepercayaan yang ada dan yang akan datang. Kompatibel dengan skema peringkat yang ada. Contoh, skor, presentase, peringkat bintang, dan lain-lain. Model evaluasi dan algoritme kepercayaannya yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan pengalaman pengguna. Dalam hal ini adalah pionir. Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi kepercayaan dan memprediksi keterpercayaan target, biasanya dari sudut pandang sumber. Pendekatan berbasis grafik membuat sebagian besar pekerjaan yang ada, di mana nilai kepercayaan dihitung melalui grafik terpercaya, ya, atau jaringan terpercaya, web kepercayaan, atau beberapa rantai kepercayaan. Untuk memberikan pandangan terintegrasi tentang evaluasi kepercayaan dilakukan tinjauan singkat tentang pra dan pasca prosesnya yaitu persiapan dan validasi model kepercayaan termasuk pengumpulan informasi, evaluasi kinerja dan aplikasi terkait Akhirnya, mengidentifikasi beberapa tantangan terbuka yang dihadapi semua model kepercayaan evaluasi kerja dan aplikasi terkait, dalam hal ini evaluasi kerja Pi Network, kepercayaan dalam transaksi, dan aplikasi terkait Pi Network. Ya, semua hal itu membutuhkan validasi yang memiliki akurasi tinggi, sehingga diperlukan KYC untuk memastikan keberjalanannya Trust Grip, agar penciptaan security circle pada Project Pi Network menjadi data eksklusif dan istimewa dalam pendistribusian. KYC itu sendiri melibatkan beberapa unsur seperti Artificial Intelligence dengan OCR, Optical Character Recognition. Dan untuk P-Project dilengkapi oleh Human Validator, di mana Human Validator kita tahu banyak yang menjadi validator-validator untuk memvalidasi KYC di Project Pi ini. Adapun dasar teori penentuan nilai Pi sesungguhnya adalah sebuah konstanta. Ya, sekarang mengarah kita ke poi apa Pi. Makna daripada Pi. Adapun dasar teori penentuan nilai Pi sesungguhnya adalah sebuah konstanta dalam matematika yang merupakan perbandingan keliling lingkaran dengan diameternya. Misalkan kamu mempunyai roda yang diameternya 1 meter kemudian kamu mengukur kelilingnya dengan cara melekatkan seutas tali pada keliling roda tersebut maka panjang tali yang dibutuhkan adalah sekitar 3 titik 14 meter alias 3,14 meter. Nah, nilai pendekatan 3,14 itulah yang disebut dan selalu tetap untuk setiap lingkaran. Maka dari itu, pi merupakan rasio keliling lingkaran dengan diameternya. Nilai pi yang bisa di yang bisa kita gunakan ada dua, yaitu 3,14 atau 22/7. Ya. Untuk pi keliling lingkaran itu berhubungan seperti di atas dijelaskan yaitu tentang security circle ya karena itu akan berhubungan dengan value dengan nilai pi ya sekarang beranjak ke sejarah penemu pi ya sekitar 250 sebelum Masehi pi pertama kali dihitung oleh matematikawan terkenal bernama Archimedes dari Syracuse dia menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan luas dua poligon Yaitu poligon yang ada di dalam lingkaran dan poligon yang dibatasi oleh lingkaran Hasil dari perhitungannya Arsimedes hanya menemukan perkiraan bilangan yaitu antara 3, 1 per 7 dan 3, 10 per 71, Atau nilai rata-rata yang didapat sekitar 3,1418 artinya 3,1418 di tahun 2019, seorang ilmuwan komputer yang juga bekerja di Google bernama Emma Haruka Iwao berhasil menemukan 32 triliun digit pi dengan akurat tapi pada 29 Januari 2020 Timothy Mulizian berhasil menemukan 50 triliun digit pi yang jauh lebih akurat dan jika angka pi itu dibentangkan dari Sabang sampai Merauke maka angka tersebut tidak akan habis. Kesimpulannya, ketentuan nilai pi yang dihasilkan adalah 3,1415926533859 31, dan seterusnya hingga 50 juta digit angka. Pi merupakan simbol yang digunakan oleh matematikawan untuk mewakili rasio keliling lingkaran dengan diameternya tadi seperti di atas diulas. Pi ini dituliskan dengan huruf Yunani pi kecil. Ya, teman-teman bisa melihat logo pi seperti apa, seperti itu adanya. Ya, jadi bukan orang dua orang bergandengan tangan yang dieja sebagai pi dan berasal dari huruf pertama dari kata Yunani primetros yang berarti keliling. Ketika dilihat dari model simbol Yunani, maka kekuatan pemahaman Pi dilihat dari sudut pandang asal muasal lambang tersebut adalah Nikolas. Karena Nikolas adalah berasal dari Yunani dan nama Nikolas berasal dari bahasa Yunani. Arti nama Nikolas memiliki arti kemenangan umat manusia atau orang yang gagal. Silakan teman-teman untuk search di Google atau search di kamus Yunani itu arti kata Nicholas itu apa artinya, yaitu kemenangan umat manusia atau orang yang berjaya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita berbicara fungsi pi. Biasanya, pi digunakan untuk rekayasa fisika, superkomputer, dan eksplorasi ruang angkasa. Pasalnya, nilai pi bisa digunakan atau nilai pi bisa digunakan untuk perhitungan gelombang, lingkaran, dan silinder. Nah, dua kata di sana ada superkomputer dan lingkaran nanti kita bahas. Fungsi P untuk kehidupan manusia. Ya, fungsi P untuk kehidupan manusia. Di antaranya, NASA mengungkapkan beberapa cara penggunaan P. Ini sumber dari NASA ya, mengungkapkan beberapa cara penggunaan pi. Pertama, pi bisa digunakan untuk menghitung ukuran parasut yang diperlukan untuk dikirim ke Mars. Kedua, Pi digunakan untuk mencari tahu berapa banyak gambar kamera persegi panjang yang dibutuhkan untuk memetakan permukaan planet. Kemudian ketiga, Pi digunakan untuk perhitungan pembuatan pesawat ruang angkasa agar bisa mengerem pada saat yang tepat. Kabarnya, perhitungan Pi itu membutuhkan data hingga 170 terabyte. Dilihat fungsi Pi dari segi keilmuan superkomputer dan lingkaran maka Project Pi yang membutuhkan keilmuan superkomputer dan lingkaran tersebut mencoba mendelegasikan keilmuan komputasi dengan kehidupan manusia dalam hal pendistribusian finansial yang memiliki lingkaran global dengan menggunakan teknologi blockchain dan teknologi web3. Dilihat fungsi Pi dari segi keilmuan eksplorasi ruang angkasa tadi di atas disebutkan yang diaplikasikan oleh Elon Musk yang menciptakan satelit Starlink di bawah naungan SpaceX milik Elon Musk juga. Baru-baru ini kita tahu bahwa Elon Musk merencanakan meluncurkan seluler yang bernama Pi digadang-gadangkan menggunakan teknologi tinggi dan super canggih. Bahkan seluler tersebut akan mampu membantu masyarakat dunia menambang kripto. Informasinya seperti itu mengatakan perusahaan Elon Musk yang bernama SpaceX jadi teringat perusahaan Nicholas Kokalis yang bernama StarX. Sepak terjang perusahaan StarX bukan isapan jempol semata. Sejak didirikan pada tahun 2011, StarX telah membantu 1.300 startup yang sukses, termasuk lebih dari 700 perusahaan unicorn seperti Brands Lime, Light 360, Petron, Point, Kodiak Science, Investor dan Mitra StarX termasuk Amazon, Google Cloud, GitHub, Brex, Daikin, Bank Sumimoto, Bank Silicon Valley, Perusahaan Farmasi AstraZeneca. Stanford University, Stanford Health sendiri telah menginvestasikan 200 juta USD untuk mendanai anggota komunitas StarX. Sejak 2017, ...Nikolas Kokalis mengkonfirmasi bahwa StarX sedang memperluas platform akselerasi blockchain-nya sendiri... ...di mana semua proyek inkubasi StarX akan menjadi bagian dari platform. Di masa depan, P-Network akan menjadi mata uang virtual yang dibuat ditujukan untuk ekosistem StarX. 2019 adalah tahun eksekusi peluncuran proyek barunya Nicholas Kokalis, yaitu Pi Network... Proyek masa depan ini memiliki tingkat kematangan di luar ekspektasi banyak orang. Karena proyek luar biasa ini dilihat dari berbagai sisi. Yaitu selain melibatkan teknologi super canggih seperti blockchain terbarukan dan web3, dan tak kalah dahsyatnya juga melibatkan banyak perusahaan dunia dan perbankan yang sudah siap berada dalam ekosistem Pi Network. Alhasil, dari hasil analisa saya pribadi, mengumpulkan beberapa informasi penting berdasarkan validitas data dan terlepan dengan fakta. Kesimpulan terakhir dari saya adalah beberapa pertanyaan untuk dijawab sama rekan-rekan masing-masing. Yang pertama, apakah layak Project P Anda hargai murah? Seperti kita tahu, P Network adalah perusahaan raksasa ditopang oleh banyak perusahaan besar kelas dunia dan pasti artinya proyek ini menggunakan teknologi tinggi. Yang kedua, ketika kita sudah mengetahui berbagai macam informasi dan kualifikasi dari proyek Pi Network, mungkinkah revolusi moneter terjadi? Kemudian yang ketiga, bagaimana menurut Anda ketika ternyata start awal value Pi Network adalah 314.159 US dollar? Jika Anda masih menganggap P ini hak dan P ini pembohongan, itu hak Anda. Tapi bagi kami yang terus melakukan research masa depan, kami memiliki keyakinan bahwa P adalah masa depan. Oke teman-teman, ya mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. E, silakan selamat mencerna dan mencari koherensi daripada informasi masing-masing. Semoga bermanfaat ya diartikan sendiri masing-masing. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.